Halo saudaraku sekalian, salam jumpa kembali di channel Lartina Sinurat. Kali ini saya mau berbagi informasi tentang Pertamina Pekalongan Lampung Timur. Tepat di depan Pertamina Pekalongan ini ada Balai Desa Adirejo Pekalongan, tepat di seberang jalan. Nah, ke Balai Desa kurang lebih 10 meter. Di depan Balai Desa ini terdapat kantor BUMDes yang dikelola oleh desa. Di tempat BUMDes atau badan usaha milik desa ini terdapat toko jual burung dan pakan burung, makanan martabak maupun pecel lele. Jadi bagi saudaraku yang pengen mudik atau kelelahan boleh istirahat di sini. Di sini juga ada warung makan Asih yang buka dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Di sini tersedia makanan ayam kampung yang disemur dan digoreng. Ini juga ada tambal ban yang buka dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Pertamina Pekalongan ini buka dari jam 6 pagi dan tutup pada malam hari kurang lebih jam 10 malam. Ini keadaan di depan Pertamina Pekalongan saat malam hari, banyak lesehan pecel lele dan juga tukang jamu. Nah, di video ini saya mau berbagi informasi yang sangat penting. Pertamina Pekalongan ini saat liburan hari raya besar seperti Idul Fitri dan Lebaran Haji atau Idul Adha, mereka buka jam 10 pagi. Karena mereka juga merayakan atau sholat id pada pagi hari. Jadi bagi saudara-saudaraku yang ke Pertamina Pekalongan, ingat ya, mereka buka jam 10 pagi. Terlebih sebentar lagi mau merayakan hari Idul Fitri. Pastikan Anda tidak ke Pertamina antara jam 6 sampai 10 pagi ya. Dan kalau Anda sedang melewati Pertamina Pekalongan, jangan khawatir, di sini tersedia cukup tempat makan dan juga tempat istirahat. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, subscribe. Salam sehat!